Oke, kita akan mengirim sepasang merak usia 3 bulanan ke arah Malang. Bisa dicek ini. Nah, ini meraknya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengiriman merak Blora usia remaja. Nah, ini indukannya. Lebih tepatnya usia anakan ya, karena masih usia 4 bulan, bukan remaja sih, menginjak remaja. Nah, untuk indukannya seperti ini. Ini yang jantan sedang mabung karena sedang proses setelah kawin. Jadi, setelah kawin dalam siklus periode tertentu, merak itu akan merontokkan ekornya atau bulu di mata dewanya namanya gitu. Itu sekitar 1-2 bulan lagi udah akan full. Oke, ini yang jantan dan yang betina ada yang di belakang itu. Sebelum kita picking, kita pastikan merak harus sehat dan tidak cacat, tidak sedang sakit. Itu hal yang paling penting karena dalam perjalanan membutuhkan stamina dan tentunya membutuhkan tenaga ya dari merak itu sendiri, karena perjalanan juga 12 jam kalau via kereta api. Ini saya kirim melalui kereta api. Oke, mari kita cek satu persatu. Nah, ini untuk yang jantan aman dari bulunya, kemudian kakinya juga harus kita cek. Nah, ini ekornya. Oke, tidak cacat kakinya. Kemudian selanjutnya yang betina, ini juga saya cek aman, sayapnya tidak ada sama sekali cacat dan kakinya pun aman juga sehat. Mari kita masukkan. Nah, ini sudah saya masukkan, saya kasih pakan basah karena di perjalanan saya tidak mungkin memberikan air, jadi pakannya saya campur dengan air. Jadi pakan pokok, fur, dan jagung halus dicampur air secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak seperti ini. Oke, ini yang jantan merak Blora. Pakan ada di depannya, meraknya sudah mulai memutasi warna ya, yang di bagian leher itu warna sedikit kehijau-hijauan. Kemudian tentunya yang betina juga saya sudah masukkan, kondisinya dicek ulang, pastikan sehat dan tidak stres ketika masuk, jadi mereka nyaman sudah duduk. Oke, saya akan menuju KI8, yaitu agen dari pengiriman PT KAI, sekitar 30-40 menit dari lokasi farm. Oke, ini jalanan cukup senggang karena ini juga agak mendung. Alhamdulillah ini sudah sampai di KI8 Sepro Aminoto Yogyakarta. Nah, ini juga sepi, dan mari kita unboxing ayamnya dan kita kirimkan. Oke, kita akan mengirim sepasang merak usia 3 bulanan ke arah Malang. Bisa dicek ini. Nah, ini meraknya, silahkan bisa masuk ke sini ya. Nah, ini yang jantan, ini yang betina. Nah, bisa dilihat kondisi di dalam. Oke, kita akan masukkan ke loket pendaftaran untuk mendapatkan resi pengiriman sebelum dikirim hari ini, lebih tepatnya malam hari ya. Jadi sebelum jam 5 wajib sampai loket KI8 dan harus didaftarkan dahulu. Oke, ke Malang mas, ke Panjen, stasiun ke Panjen. Oke, kita sudah dapat nomor resinya seperti ini, dan saya cek ulang kondisi meraknya sebelum berangkat. Oke, aman, jantan betinanya sudah aman dan tibalah di Malang dengan selamat. Alhamdulillah, ini lokasi di Malang yang suhunya cukup dingin ya, ini sudah sempat divideokan oleh buyer saya. Kondisi meraknya alhamdulillah sehat, aman, selamat sampai tujuan. Oke, terima kasih konten pada kesempatan kali ini. Saya sudahi dulu, jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.